U.S. government has been assisting the Ministry of Health and specifically HIV Subdirectorate, providing technical assistance over several years. Ya, kalau ada harga yang ditawarkan, ini bicara obat HIV ya, lebih murah ya, kita ikuti sesuai mekanisme pengadaan barang jasa. Jadi, tiap tahun kita sudah evaluasi, Bu, itu memang sampai saat ini juga kita dalam penyusunan tahun 2020. Salah satu evaluasi juga, kami ada mendeteksi satker swasta, pasien swasta yang membeli obat itu yang menurut kami itu yang banyak itu. Sehingga kami sudah suratin ke paskes swasta tersebut, memberikan data-data kenapa seperti ini, kalau memang kenyataannya ada pembelian begitu besar. Kita sudah lakukan seperti itu sampai ke paskes swasta, dan kita sudah menyurati semua dinas kesehatan dan rumah sakit untuk menghitung RKO-nya dengan benar. Menjawab pertanyaan dari PT Iber, juga melihat apa yang saya jelaskan tadi. Nah, RKO kalau ada begitu, ya revisinya nanti kita akan evaluasi dulu. Kita kan punya data RKO, sedangkan Ibu ada data e-purchasing. Data e-purchasing yang diterima oleh Iber, tolong dikasih ke kami. Nanti terima kasih Pak informasinya bahwa ada peraturan Menteri Keuangan Pak ya, iya. Tahun 2000. Nomor 197 KM 101 2005. 2005. Tahun nomor berapa Pak? 197 KMK 101 2005. Oh iya. Nomor 197 tahun 2005 ya. Iya. Waktu itu kan kita kan bisa memproduksi, kalau enggak ada itu kita enggak akan bisa. Oh iya. Jadi ada jangan sih Pak. Oke, nanti Pak Subar kami akan cari, kalau Bapak sudah punya peraturan itu bisa dikasih ke kami, kami akan pelajari tadi itu mengenai peraturan tahun 2015 tadi, 2005 tadi Pak ya? Iya Pak. Iya. Ya. Lalu mengenai sistem pengadaan obat ARV, nah kembali lagi Bu, terkait dengan pengadaan obat ARV, apakah cara PL multiliter atau lain-lain, itu sesuai ketentuan Perpres.